Oke, ini adalah perjalanan gue ke Tokyo di bulan Mei. Gue pergi bareng sama teman-teman kantor dan bos gue. Jadi ini pertama kalinya gue ke Tokyo. Mendarat di Bandara Haneda dan kita menuju ke Chiba pakai yang namanya limousin bus. Nah, enaknya pakai limousin bus, kita bisa langsung diantar sampai ke depan hotel. Dan setelah kita naruh koper di hotel, kita jalan-jalan untuk cari makan. Dan gua ngeliat banyak banget parkiran sepeda. Bisa naik sepedahan nih nanti kalau kesini lagi. Wow, ada Sega di sini. Ya iyalah, orang negara pembuatnya. Dan dari tempat tadi, kita ke Aeon. Dan ternyata, Aeon di Jepang ini mirip loh kayak Aeon di sini. Tapi bedanya kalau di Jepang, lantainya pakai karpet. Dan ternyata di extensionnya Aeon sana itu ada yang namanya Pet Mall. Di sini tempat banyak binatang piaraan termasuk anjing-anjing kecil yang lucu-lucu gini nih. Tapi harganya mahal banget loh ini. Jadi sore-sore ini di telepon sama bos gue diajakin nonton baseball. Gue juga baru pertama kali sih nonton baseball di luar negeri. Sebelumnya paling kalau nonton baseball kan di Senayan ya. Jadi rame, ini stadion di Chiba, Jepang. Timnya Marines. Nah, sore ini tim Chiba itu lagi mau tanding sama tim dari Osaka yang gue gak tahu namanya. Jadi karena gue sekarang adanya di Chiba, jadi gue akan mendukung Chiba. Japanese baseball.
Wih, tapi asli ya, salut gue sama orang-orang Jepang. Mereka nonton ini rapi bener, tertib. Bubarannya aja tertib banget nih.